بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه <coughs> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Amma ba'du ma'asyiral ikhwah wa al akhwat a'azzani Allah wa iyakum Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada maghrib kali ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang beberapa bulan hampir 6 bulan apa 7 bulan kita atau bahkan 8 bulan ya. Qadarullah masya'a fa'alah dan kita kembali kepada pembahasan kita yaitu membahas tentang kitab Kawaid An-Nabawiyah, kaidah-kaidah kehidupan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk ke kaidah yang ke Al-Qaidatul Nabawiyah Al-Thamina Wal-Thalathun Yang ke-38 Yaitu sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Keadaan zaman Setiap zaman akan datang Kecuali Akan bertambah buruk keadaannya Hadis ini Ya khuah uh, dari sahabat Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallah dari seorang tabi'in bernama Zubair Az-Zubair bin Adi radhiyallahu rahimahullah. Ia mengatakan pernah datang kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Fashakawna ilaihi ma nalqa minal, minal hajjaj. Ya, lalu kami mengadukan kepadanya tentang apa yang diperbuat oleh seorang gubernur yang sangat sangat uh, kejam ya waktu di zaman tabiin, di zaman kalau saya tidak salah di zaman Abdul Malik, ya, Khalifah Abdul Malik, ya. Maka kata Anas bin Malik, jadi dia diadukan tentang kezaliman seorang gubernur bernama Al-Hajjaj. Lalu Anas bin Malik mengatakan, ya. Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami itu hadza min nabiyyikum. Tidaklah datang suatu masa dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan uh, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La ya'ti 'alan nasi zamanun tidaklah datang kepada manusia sebuah zaman illa wallazi ba'dahu syarrum min kecuali ya akan datang zaman yang ada sesudahnya itu lebih buruk dari apa daripada yang sebelumnya jadi zaman berganti setiap kurun berganti ya Allah taala mempergantikan setiap zaman. Ya, setiap zaman dulu di Indonesia yang kalau kita perhatikan ada orde lama. Zaman berganti orde baru. Kemudian orde apa lagi itu? Orde apa? Reformasi ya, enggak tahu apa lagi nanti. Kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap zaman itu selalu lebih buruk daripada apa yang ada sudah sebelumnya. Ini hadis yang lalu Anas bin Malik mengatakan sami'tuhu sami'tu hadza min nabiyyu aku mendengar kalimat ini dari nabi kalian yaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ini kaidah ya yang merupakan sunnatullah yang berjalan ya yang berlaku di atas umat dan situasi sosial kemasyarakatan berlangsung dari zaman ke zaman <tuh> Iya. Ya, bukan secara umum saja, sering kita dengar ada orang selalu rindu dengan masa lalu kan? Penak zamanku, penak zaman dulu, penak itu. Ya, karena setiap zaman terlalu lebih buruk. Ya. Uh. Tetapi ikhwani a'azzani wa Hadis ini kata beliau, bukanlah uh, ummatahu ila al wal wal tidaklah mengajak kita untuk putus asa ya ya sudahlah kalau begitu ya apa adanya ajalah ya kita terima apa adanya sunnatullah ini yeah. Yeah. ya ya Pak bagaimana itu tidak mungkin kata beliau. Kaifa wa huwa sayyidul mutafailin? Beliau adalah pemimpinnya orang yang optimis, ya. at tafaul. Ya. Yeah. Wa imamus sabirin dan pemimpinnya orang yang sabar. Alaihi salawatullahi wa salamuhu ala rasulina sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Namun hadirin bilaka Allah Subhanahu wa taala perkataan ini kata beliau Hina ma yakrau hadhil qa'ida kalau ada orang yang membaca hadis ini lalu beliau akan mereka akan berkata balimal amalu idzan kalau begitu ngapain kita beramal ya madama anna asyarr yazid wal khairu yanqus wa qad quddira hadha qalimal amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar wa da'watu ilal khair barangkali ada di antara kita akan berkata selama keburukan akan semakin bertambah kebaikan akan berkurang. Dan ini merupakan ketetapan dari Allah Azza Jalla yang datang dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu untuk apa amar ma'ruf nahi mungkar? Ngapain kita bikin kajian sekarang? Toh nanti zaman akan lebih buruk. Ya. Yeah. alamin Tidak akan ada yang bisa menjawab pertanyaan yang sangat penting ini Atau sangat berbahaya ini kecuali orang yang diberi wahyu oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Maka kata beliau, lihat ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan uh, kepada kita dari Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Baqi al-Qar. Kami pernah berada di Baqi al-Qar, sebuah pekuburan samping Masjid Nabawi sekarang, ya. Ya, fi janazah dalam rangka mengantar seorang jenazah. Faqala maka Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan Tidaklah ada di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Faqalu, "Ya Rasulullah, afala Kalau begitu ya Rasulullah, kita ya kita pasrah ajalah kalau gitu. Semua kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, nama-nama kita sudah tertulis di surga atau di neraka. Lalu para sahabat mengatakan, kalau begitu tidak usah beramal ya Rasulullah. Kita pasrah aja. Lalu Nabi SAW mengatakan, I'malu pakullum muyassar. Beramal kalian. ya Karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan baginya. Maka Nabi SAW mengatakan membaca ayat فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِيلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Surah Al-Layl Ya, barang siapa yang memberikan hartanya lalu dia bertakwa membenarkan kebaikan maka baginya jalan kami akan mudahkan baginya jalan yang mudah ya ini surga. Wa amma man barang siapa yang bakhil tidak mau menginfakkan hartanya wastagna dan merasa cukup merasa kaya wa dan mendustakan kebaikan mendustakan agama maksudnya. Fasanuyassiruhu lil usra maka kami akan berikan dia jalan yang berat yaitu ke dalam neraka. Maka hadirin bilaka Allah Subhanahu wa taala hadis ini sering menjadi iskal bagi sebagian orang. Ya makanya ini pernah dibahas oleh Uh, Ibnu Al-Imam Ibnu Hajar ya Al-Asqalain rahimahullahu taala. Ini ada iskal karena kita dapati ada beberapa zaman ya menunjukkan secara zahir kita lihat lebih baik daripada zaman sebelumnya. Mari saya bacakan apa ya, keterangan uh, Ibnu Hajar ketika membawakan hadis ini karena ada iskal sedikit ada semacam kebingungan bagaimana menempatkan hadis ini karena ya secara zahir kita pernah melihat ada sebuah zaman seperti kita lihat sekarang. Tahun 70-an gak ada pengajian kayak gini. Tahun 80-an gak ada yang pakai jilbab di sekolah-sekolah negeri gitu. ASN mana ada yang jenggotan dulu. Ya, pengajian bisa dihitung jari. Paling tabli akbar. Tapi sekarang Masya Allah. Ya, tabarakallah pengajian di mana-mana. Orang mulai dulu kita nggak kenal umroh, kita kenal haji. Sekarang umroh, kalau nggak ditutup, masya Allah orang Indonesia paling banyak. Lah bukan kayak ini zaman lebih baik Ustad, Ustad ustaz lebih banyak sekarang. Dakwah sunnah wal jamaah menyebar di mana-mana. Dulu susah, bukankah ini kebaikan Ustad. Lalu di mana hadis ini kita menempatkan? Dulu sulit untuk mendapatkan ilmu agama. Sekarang alhamdulillah. Yeah. Kita katakan mari dengar penjelasan Al-Imam Ibn Hajar uh, Allah Kata beliau Wa qad ustushkila hadhal itlaq Ma'anna al azmina Takunu pishar dunal lati qablaha Kata beliau Ada iskal Atau kesulitan memahami Hadis ini Karena kata beliau sebagian masa ada yang lebih sedikit keburukannya daripada masa yang berlalu sebelumnya. Lalu dia mencontohkan apa itu? Kata beliau, wahwa walau yakin illa zaman Umar ibn Umar ibn Abdul Aziz. Itu zaman Umar Abdul Aziz yang terjadi setelah al Hajjah tadi. Al Hajjah, masya Allah. Ya, Nah, lalu datang sesudahnya Umar bin Abdul Aziz yang kita semua kenal bahkan sebagian ulama kan khalifah ya khalifah uh, ar rashidin yang kelima. Khulafa ar rashidin termasuk salah satu khulafa ar rashidin yang kelima karena kebaikannya yang sangat masyhur. Nah, bukankah ini bagaimana menyelisi hadis ini kata mereka? Iskal kan? Tadi hadisnya setiap zaman selalu lebih buruk, tapi ternyata ada zaman di mana lebih baik daripada zaman sebelumnya. Wa qad isht wa qad ishtahar al khairu alladhi kana bi zaman Umar ibn Abdul dan ya banyak sekali riwayat yang menceritakan kepada kita tentang kebaikan yang ada di zaman Umar ibn Abdul Aziz. Ya, maka wa ba'd hun an al murada bitafdhili tafdhila majmu' al 'asr. Ala majmu' al 'asr, kata beliau sebagian orang memberi jawaban bahwasanya apa yang dimaksud ya hadis ini, ini perkataan Anas tadi ini adalah keutamaan secara menyeluruh ya atas keutamaan secara menyeluruh pada zaman jadi bukan uh, alal aghlab wal aksar itu kira-kira secara dominan dan kebanyakan jadi kalau dilihat hanya prakmen sedikit mungkin bisa jadi ada sedikit kebaikannya zaman kita sekarang ya yeah. Tapi secara secara apa namanya itu? Secara menyeluruh kalau kita lihat, ya zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ya akhi, hari kita lihat ya. Mana saya anu dulu. Ya. Fa inna hajjat kana sahaba bil ahya. Kata beliau di zaman hajat, hajat masih banyak sahabat. Masih hidup beberapa sahabat, bukan banyak, banyak sahabat yang masih hidup bukankah sebaik-baik generasi generasi sahabat? Iya. Wa asri Umar bin Abdul Aziz Inqaradu. dan pada masa Umar bin Abdul Aziz relatif tidak ada lagi sahabat yang masih hidup. Iya. Wa zamanul ladzi bihi khairul quruni qarni. Ya dan eh, sahabat yang masa sahabat tentu yang terbaik karena Rasul SAW mengatakan ya khairul quruni qarni ini hadisnya agak yang yang betul adalah lafaz khairun nasi ya khairun nasi qarni ya sebaik-baik manusia adalah zamanku ya, ini ikhwah kayak jadi begitu kayak ini secara umum ya, kalau kita lihat memang betul banyak pengajian sekarang tapi keburukan juga modelnya aneh-aneh narkoba nggak semarak sekarang pak Dulu nggak ada. Orang dulu kalau mau berbuat maksiat, ya yeah. sekarang orang gampang melakukan maksiat bahkan di videoin. Lalu di orang dulu menggiba harus ketemu dulu di jalan. Sekarang giba lewat WhatsApp. Orang dulu kalau mau menyebarkan kedustaan repot dia harus pergi ke mimbar dulu. Ini sekarang tinggal cencet cerap. -cen -cen. Keburukannya lebih banyak, ikhwah. Ya, yeah secara umum ya secara umum jangan dilihat secara pragmen mungkin ya pengajian oke okay lah kita katakan tapi keburukan juga Ikhwan. narkoba perselingkuhan selingkuh yang nggak biasa sekarang narkoba apa lagi masya allah pergaulan bebas ya, ya dulu paling ya apuan ya mungkin orang tua kita dulu ya memang secara satu tapi secara umum ya yeah. lebih baik daripada apa yang kita terjadi sekarang ya yeah. tapi kemudian Ibnu Hajar juga melanjutkan oke okay, kita kembali ke yeah. maka Al alimam Hasan Al Basri rahimahullahu taala membawakan hadis ini membawa pengertian hadis ini kata beliau ya ala al wal-aglab pada kebanyakan dan pada umumnya begitu bukan pada uh, situasi tertentu maksudnya jadi kalau dilihat secara umum maka zaman dulu lebih baik dari zaman kita sekarang jangan jauh-jauh ya khy saya ya terlalu jauh misalnya dulu waktu berhaji saya pertama kali berhaji tahun 99 dibanding sekarang ya berhaji dulu waduh ya kayaknya lebih mantap rasanya dibanding sekarang ya, dulu nggak ada orang HP main HP kalau lagi wukuf di Eropa sekarang orang selfie semua dulu betul-betul khusyuk orang berdoa ya umroh dulu masya Allah ini sekarang rasanya nah ini maksud saya ya jadi uh, secara umum ya. Jadi uh, Imam Hasan Al Basri mengatakan secara umum dan dominannya ya setiap zaman tidaklah datang kecuali lebih buruk daripada keburukannya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Model-model kejahatan sekarang semakin canggih, Pak, jemaah. Kesyirikan dulu jemaah, dukun kelihatan kalau dia dukun. Kalau sekarang kadang-kadang pakai jenggot juga dukunnya. Pakai jilbab sekarang juga dukunnya. Dan baca ayat. Sulit dulu dukun apa itu Pak? Kelihatan batu akiknya, ada dupa gitu. Sekarang. Jadi model-model kesyirikan misalnya tambah canggih. Gitu. kesyirikan model dulu mungkin hanya berhala. Tapi sekarang banyak sekali. Sekarang ada horoskop, ada ini, tukang ramalnya. Masya Allah. Ya. Bahkan dimasukkan, ditayangkan dalam TV. Walaiyatubillah. Iya. Baik, Kemudian, nah ini tadi, wa ya. ajaba an al murad tafdil majmu al asr. Jadi yang dimaksud adalah kelebihannya adalah kelebihan majmu al asr, iaitu secara umum uh, sebuah zaman. Iya. Lalu juga Ibn Mas'ud radhiyallahu taala ini perkataan Ibn Mas'ud jemaah. Ibn Mas'ud Eh, kita bawakan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Uh, jadi inilah indahnya uh, kita memahami hadis berdasarkan asar para salafus saleh. Pasti uh, dapat jawaban yang memuaskan. Ya, yeah. beda kalau kita memahami hadis dengan logika kita. Jadi selalu ditunjuk kepada perkataan para salaf bagaimana? mereka lebih paham daripada kita memahami hadis itu. Lihat, saya bawakan perkataan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata beliau, ya. Yeah. Uh, La ya'ti alaikum yawmu illa wa huwa syarrun min al alladhi qablahu hatta taqum as-sa'ah. Tidaklah datang suatu masa atas kalian melainkan masa yang akan datang lebih buruk daripada masa sebelumnya. Begitulah sampai hari kiamat terjadi. Siap-siap ikhwah. Ya. Jadi siap-siap bahwasanya ya ke uh, periode selanjutnya akan lebih buruk daripada deh sebelumnya. Ya. Lalu beliau mengatakan, lihat penjelasannya lihat nih, bagus sekali nyanyinya. Lastu aghni lastu aani rahaa <penyatanya> minal aisy yusiba wala malan Yang aku maksud kata beliau bukan dalam perkara kelapangan hidup yang kita terima Ya memang sekarang kalau dilihat HP. Ya bukan itu yang dimaksud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu Kalau yang itu yang Anda maksud bukan itu kata beliau. Ya dulu kamera, dulu orang mau dengar ceramah susah datang, sekarang bisa YouTube. Ya bisa segala macam. Ya ini di satu sisi kemudahan. Quran tinggal bawa HP bisa. Ya kita mau dengerin ceramah ini, ceramah ini tinggal lihat di YouTube, gampang. Bukan itu yang dimaksud, bukan ke, ke, ke lapangan, bukan kesenangan hidup yang alhamdulillah bisa kita rasakan sekarang memang Pak. Dulu orang tua kita pergi haji tiga bulan di lautan. Sekarang tinggal 8 jam, 9 jam sudah nyampe di Jeddah. Walhamdulillah. Tapi bukan itu yang dimaksud kata beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Wala yufidu dan juga bukan masalah harta yang didapatkan. Alhamdulillah sekarang kaum muslimin dibukakan oleh Allah Azza Jalla Ya. perbendaharaan dunia sebagian kaum muslimin sekarang kaya-kaya. Tapi bukan ini yang dimaksud. Kalau itu yang dimaksud bisa jadi ya kita merasakan kemudahan hidup sekarang. Bukan itu. Beliau di sini lihat penjelasannya. Walakin la ya. ya'ti illa ilman min al Tetapi yang aku maksud adalah masa yang akan datang adalah akan lebih sedikit ulamanya dibanding yang telah berlalu. Ini penjelasan beliau. Subhanallah ya ikhwan, ya ini betul. Ulama-ulama kita apalagi beberapa hari yang lalu kita kehilangan dua ulama yang diantaranya antaranya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Ya. Nah, lalu beliau mengatakan Ya yeah. yeah. dhahaba ulama istowan nas kalau ulama sudah hilang sudah meninggal sudah tidak ada maka manusia merasa sama serata sekarang ini ikhwah semua orang semua orang merasa ustad sekarang yeah. semua orang berhak bicara masalah agama sekarang karena ulama sudah Allah Taala cabut maka tidaklah datang sebuah zaman dan ini kita rasakan sekarang ya kuat. Dulu orang ada masalah tinggal ya datang ke ulama dikasih pot selesai. Sekarang ya kuat. Semua orang di grup WhatsApp semua orang bisa jadi ustad. Ya, nah ini ibnu Masud radhiyallahu taala. Akibatnya kata beliau, ya ini dia. Akibatnya, فلا Ya, Fa yahlikun. Ah, maka akibatnya tidak ada lagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar maka itulah kebinasaan mereka begitu juga dari Imam Asy'abi As shabi ya, dari Masruk yang mengatakan tidaklah datang suatu masa, melainkan pasti lebih buruk daripada masa sebelumnya ya, maksudku kata beliau, bukanlah seorang amir lebih baik daripada amir, jadi bukan kepemimpinan Ya, bukan pula satu tahun lebih baik daripada tahun lainnya. Jadi bukan apa, uh, tahun per tahun tidak. Namun yang dimaksud kata beliau adalah perginya ulama dan ahli ahli ilmu, ulama-ulama Rabbani. Eh, ya. lalu kata beliau kemudian kalian tidak menemukan penggantinya. Subhanallah. Ya, walakin ulama'ukum wa yadhabun thumma la tajiduna minhum khulafa. Tidak ada gantinya. Lalu apa yang terjadi? Ikhwah, ya lalu datanglah satu kaum yang berpatwa atas dasar rayu mereka <tuhat> ya, mereka berpatwa menurut akal ya jadi setiap menjawab pertanyaan dia merujuk kepada pendapat pribadinya akalnya bukan merujuk kepada asar para salam atau kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat, alaihim Subhanallah ini artinya memahami kesulitan kita memahami hadis tadi, ya itu kita terbantu dengan pemahaman para salafus saleh dan ini menyejukkan hati kita. Ikhwan ya, ya tadi awal-awal kita bingung ya, Ustaz gimana ini? Tapi setelah kita baca penjelasan Ibnu Mas'ud, penjelasan Asy-Sya'bi dari Masruq, nih seorang tabi'in, kita merasa oh betul. Ya, sekarang susah cari ulama yang rabbani. Ya, sehingga menyebarlah kebodohan semua orang merasa berhak harus bicara agama sekarang lihat aja saya juga punya ustad kamu punya saya juga itu begitu emang cuma kamu yang belajar kami juga belajar sehingga tidak dikembalikan agama kepada yang berkompeten berbicara tentang agama ya uh, lihat ya ki uh, jadi yang dimaksud oleh ibnu masud bukan masalah apa itu Kesenangan hidup dan juga bukan masalah harta. Dua perkara ini yang selalu menjadi indikator kemajuan. Kalau ini yang Anda maksud, selesai. Enggak, bukan ini yang dimaksud di sini. Jadi, kalau Anda mengatakan lebih baik, ustadz, dari sisi ini, harta lebih banyak, peradab lebih maju, bukan itu. Dan ini yang sayangnya, banyak kelompok-kelompok Islam yang menganggap kemajuan Islam dengan dua ini. Kalau kita berkuasa atau kita banyak harta, kaum muslimin akan maju. La ya Lihat Allah taala menyebutkan tentang eh ahlus syimal dalam surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Ya. Wa amman utiya kitabahu bi syimalihi. Fa yaqulu ya laitani lam utiya kita. Dalam ayat dalam ayatnya ma aghna ma aghna anni halaka anni apa penyesalan mereka? Hartaku tidak memberi manfaat, kekuasaanku telah hilang dia. Dia menyebut dua perkara ini tidak ada gunanya di hari kiamat, kekuasaan dan harta. Yang selama ini kita anggap sebagai indikator kemajuan peradaban kalau punya dua ini. Ternyata kata Ibnu Maksud bukan itu yang dimaksud. Tapi yang beliau maksud adalah hilangnya ilmu, hilangnya ulama di tengah-tengah kita. Maka kita sangat sedih ikhwah. Ya, ketika kita mendengar ulama Rabbani kita seperti ulama Ahlu Sunnah kita Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kata Ayub as sikhtiani rahimahullah mendengar ada seorang Ahlu Sunnah meninggal seperti hilang sebagian badan kita beliau. Apalagi ulama yang betul-betul kita jadikan sebagai panutan dalam ilmu. Ya. Ah. Baik, ya kita kembali uh, lanjutkan bacaan kita di sini. Nah ini uh, penjelasan Abdul Abdullah Masud. Nah, nah kata beliau di sini, wa mimma yu'khadhu min hadhihi al al-'azimah apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari uh, hadis ini kata beliau yakni la ya'ti 'alaikum zamanun illa allazi ba'dahu syarr min yang pertama kata beliau an nabiyya al-hassu 'ala iktibasil 'ulumid diniyah qabla hujumi tilkal ayyamir radiyah Hendaknya kita bersegera menuntut ilmu din sebelum datangnya zaman yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Karena ilmu yang kuat adalah pegangan kita menghadapi zaman yang fitnah yang lebih buruk ini. Ilmu. Ya. Yeah. Makanya kenapa akhir zaman nanti dajjal menjadi fitnah yang sangat besar? Karena ilmu sudah hilang. Bayangkan ikhwan ya Dajjal dipertuhankan. Kemana ilmu? Ilmu yang membuat kita bisa bertahan melawan fitnah. Ilmu agama. Membedakan mana dajjal, mana pendusta. Orang sekarang gak bisa bedain mana ustadz, mana dukun. Mana bid'ah, ah, mana, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik. Ilmu lah yang bisa membedakan. Nah kata beliau maka bagi lil insani ayyubadira li amal. Maka ini juga hendaknya kita manusia untuk bersegera memperbaiki amal-amal soleh kita sebelum zaman akan bertambah buruk. Jadi kita ke depan anak-anak kita ya kawan akan menghadapi zaman yang lebih buruk daripada kita sekarang. Jangan jauh-jauh anak saya sekarang ada dua yang online. Subhanallah. Ya. Kita berikan karena online dari pesantren. Ya itu tadi online sih iya, tapi setelah kita meleng dikit ya tiba-tiba main lagi sekarang musibah dan ternyata bukan cuma saya ada grup orang tua santri wah iya betul semua mereka sudah mengeluhkan sulitnya masuknya belajar agama di tengah-tengah serbuan gadget permainan game tontonan instagram segala macam subhanallah lihat ya khu. zaman mereka makanya kalau tidak dibimbing dengan agama akhir selesai Orang kita tidak anak-anak kita, cucu kita nanti tidak menghadapi zaman seperti kita. Mereka lebih buruk. Fitnah syahwatnya, fitnah syubhatnya lebih kuat dibanding kita sekarang ini. Ya. Sama dengan orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu ya, maghrib sudah tidur. Nggak ada TV. Saya masih merasakan nggak ada TV. Di kampung kami tahun 80-an itu belum ada TV. Belum ada listrik malah juga ya. Sehingga banyak anaknya. Karena setiap maghrib selesai sudah tidur duluan. Nggak ada. TV. Sekarang orang nonton ini, nonton ini. Ya, maghrib mereka betul-betul subhanallah, lihat. semoga Allah mengampuni orang-orang tua kita. Matanya nggak pernah ngelihat tontonan kayak kita iklan. Kita nonton baca Quran di apa namanya di HP kita, tiba-tiba ada wah masuk iklan masuk ini masuk. Subhanallah, sulit orang ngaji. Dulu orang tua kita ngaji dari duha sampai maghrib, sekarang susah. Maka kata beliau di sini ini motivasi dorongan kepada kita untuk menguatkan perlindungan kita menghadapi fitnah yang sangat adalah dengan agama. orang yang tidak ilmu agama dia akan hilang. Ya ikhwah. dia akan binasa. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, "Mayyuridillahu bihi khayra yufaqihu din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah mudahkan dia memahami agama. Saya berdoa kepada Allah Azza Jalla semoga yang hadir di sini termasuk orang yang Allah kehendaki kebaikan jemaah. Kalau Bapak -bapa dimudahkan duduk di majelis ilmu, berarti Allah membukakan pintu kebaikan kepada Bapak. Sebaliknya kata para ulama orang yang Allah tidak inginkan kebaikan dipalingkan dari ilmu ya ikhwah. Dipalingkan dari ilmu. Maka ini dan kemudian juga kata beliau di sini hendaknya kita bersegera beramal soleh sebelum datangnya. Ya, yeah. Fitnah yang lebih buruk, jangan jauh-jauh ya, akhi. Pandemi ini Membayangkan orang sedih, orang rindu ingin ke masjid. Di masjid dekat rumah kami, beberapa komplek, komplek di sebelah kami, saya ada pengajian di situ. Ada orang tua nangis, kenapa? Karena di situ ada peraturan hanya 50 tahun ke bawah yang boleh ke masjid saya di sini masih boleh pak ya di masjid itu nggak boleh menangis itu orang toko kami nggak boleh kami bosan di rumah sampai istrinya datang pergi mengadu ke masjid tolong dong pak suami saya nangis mulu kalau dengar azan pak tolong ini subhanallah oleh karena amal salih kata nabi saw bersegera beramal saleh fitanan kaki tak sebelum datangnya fitnah datangnya seperti malam yang gelap gulita maka ikhwan ya ini bersegera memperbaiki diri dengan ilmu dan amal, ilmu dan amal. Ada ilmu amalkan. ada ilmu. Inilah tonggak kejayaan kaum muslimin adalah ilmu dan amal. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda adalah ilmu dan amal. Wa dinil haq adalah amal. Ya. Fa ma ya'ti ba'du ashaddu min bidzalika mimma fi az-zamanil ladzi kana Karena apa? Fitnah lebih lebih kuat lebih berbahaya daripada yang ada sebelumnya. Ya. Yeah. Yeah. Maka apalagi juga uh, penyimpangan dalam agama? Jauh lebih lebih bermacam-macam sekarang, ya, kawan. Ada sekte ini, ada sekte itu. Di Indonesia apalagi, subur yang orang yang menyimpang dalam agama dan banyak pengikutnya. Ya. Yeah. Ada nah, yang mengaku Imam Mahdi, di Indonesia banyak ya. Yang mengaku Nabi banyak, mendapat uang sit banyak. Bisa bertemu Jibril, wow, banyak banget kalau itu. Saya kemarin ketemu Jibril, saya sendiri dengar. <laughs> ya. Subhanallah. Taib, itu yuk. Uh, jadi segera berilmu dan meramal ya kawan. Jadi perkuat ilmu kita dan beramal apa yang bisa kita lakukan, segera beramal. Jangan sia-siakan, kita tidak tahu fitnah apa yang akan terjadi. Taib, kemudian Beliau di sini mengutip perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Wa bid liman al-kitab wa sunnah Oh iya, uh, apa? Pelajaran yang kedua kata beliau di sini adalah "Inna hadza al, al 'azimah taquduna li amrin min umur. membawa kita kepada sebuah perkara yang sangat agung. Apa itu ta'zimu qadrus salaf minas sahabati wa tabi'in. Yaitu apa agungnya kedudukan para salaf dan generasi pertama. Li'annahum kanu fi tilkal qurunil mufaddal. Karena mereka berada pada zaman yang Nabi so SAW mengatakan zaman terbaik. Ya ikhwan, semakin dekat dengan hulu, semakin bersih itu sungai. Nah ya. Ini membantah perkataan orang yang mengatakan kami lebih baik daripada ada yang mengatakan orang salap dulu memang mungkin lebih hati tapi kita lebih pintar air jamaah itu kalau hulu itu lebih jernih maka yang paling dekat dengan mata air mereka yang akan mendapatkan kebaikan para sahabat kenapa lebih baik daripada kita Ridwanullah alaihi majmuin karena mereka berguru dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kata beliau kaidah dari hadis ini bahwasanya kedudukan para salafus soleh dalam agama kita ini. Karena itu banyak banyak dalil ayat dan hadis yang menunjukkan agar kita mengikuti manhaj metode beragama mereka. Kenapa zaman mereka masih lebih baik daripada kita sekarang? Ya. Yeah. Maka Nabi SAW mengatakan khairul quru, khairul nasi uh, as, as, ashabi, karni sebaik-baik generasi adalah sahabatku. ثم lalu sesudahnya ثم الذين sesudahnya Nabi menyebut tiga kurun tiga abad ini tiga periode ini yaitu periode yang melihat Nabi saw yaitu para sahabat yang hidup bersama Nabi saw pernah bertemu dengan Nabi saw beriman ketika Nabi saw hidup lalu kemudian meninggal dalam keadaan Muslim maka mereka adalah sahabat kemudian ketika mereka meninggal datang orang yang lahir sesudah Rasul saw meninggal Ya, lalu mereka adalah generasi kedua yang mereka belajar agama dengan muridnya Rasulullah SAW. Mereka generasi terbaik. Yang kedua. Kemudian mereka meninggal. Datang generasi terbaru adalah mereka yang tidak pernah melihat sahabat Nabi. Tapi mereka melihat muridnya sahabat Nabi. Yaitu siapa? Gorongan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang terbaik. Seharusnya menjadi contoh kita dalam beragama. Ya. Maka Lihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an mengatakan, "Man minkum mustannan bi qad mat." Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai sunnah, contoh, teladan, <tuh> maka hendaklah mereka meneladani kepada orang yang telah meninggal itu para sahabat ridwan Allah alaihi majma'in. Fa innal hayy la tu'man al Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Jadi kalau mau menjadikan seorang sebagai teladan, jangan tanggung-tanggung. Teladanilah para salafus salih, yaitu sahabat Tuhan yang ada di yang masih hidup, kita katakan kita tidak tahu ujungnya di mana. Akhir hidupnya seperti apa? Ulaika ashabu Muhammad, mereka adalah sahabat Muhammad s.a.w. Abarru al ummati kuluban, mereka orang yang paling baik hatinya, subhanallah wa ilman dan yang paling baik ilmunya wa dan yang paling sedikit mengada angadanya enggak neko-neko kayak kita sekarang ya enggak banyak apa yang ada dia lakukan dia tidak banyak membuat perkara-perkara baru dalam agama Tidak banyak takallub melampaui batas ya qaumun ikhtarahumullahu li suhbati Kaum yang Allah memilih, Allah pilih untuk menemani sang Nabi s.a.w. Wa'iqamati dini dan menegakkan agama. Fa'arifu lahum haqqawma. Kata Ibn Masud, kenalilah hak-hak dan kedudukan mereka. Banyak orang tidak mengenal kedudukan sahabat, ya ikhwan. Padahal pintu mengenal Islam adalah sahabat. Dari mana kita mengenal Rasulullah s.a.w., mengenal salatnya mengenal adabnya? Dari sahabat maka orang yang mencaci sahabat bagaimana berarti orang yang sebetulnya ingin menghilangkan Islam ibarat pencuri dia merusak pintu jamaah lalu ketika kita tangkap kita katakan oh tidak dia hanya ingin merusak pintu tidak jamaah orang yang mencaci sahabat sesungguhnya apa dia ingin mencaci Islam mencaci Rasulullah saw ya. dari mana Islam tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui pintu siapa pintu sahabat Ridwanullahi Aleyhim ajmain. makanya di dalam uh, perkataan Ibnu Mas'ud juga ya beliau mengatakan Allah taala melihat hati manusia ya. lalu Allah menemukan hati Rasulullah SAW adalah sebaik-baik hati para hambanya kemudian Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya dengan membawa risalahnya kemudian Allah melihat lagi hati para hamba setelah hatinya Rasulullah SAW dan Allah mendapati hara hati para sahabat adalah sebaik hati seorang hamba. Ridwanullahi alaihi majma'in. Maka Allah Ta'ala memilih mereka, mengangkat mereka sebagai sahabat yang menemani membantu Rasulullah SAW. Berperang membela agama ya kawan. Menegakkan agama ini. Maka kata beliau, apa yang dipandang, apa yang dipandang baik oleh sahabat, maka pasti baik di sisi Allah SWT. Dan apa yang dipandang, dipandang buruk oleh sahabat, maka pasti buruk di sisi Allah Subhanahu Wanta Allah, bukankah Allah Taala memuji-muji mereka? Ya. Allah Taala sebutkan di dalam banyak dalam ayat ikhwa keutamaan para sahabat. Ya. Di antaranya ya Allah Taala ya berfirman ya, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadau." Ya, jika mereka beriman sama dengan iman yang kalian miliki maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Subhanallah jemaah. Lihat Allah taala menjadikan indikator model keimanan terbaik adalah imannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Kemudian juga Allah taala memuji mereka dengan kuntum khair ummah. Kalian wahai umat Islam terbaik kalian yaitu Nabi SAW. Allah taala khitabnya adalah kaum muslimin yaitu para sahabat. Kemudian juga Allah Taala berkata, "Wa may rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabilil mu'minin ma tawalla wa nuslihi Barang siapa yang menentang rasul sesudah kebenaran datang kepada mereka dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Apa kata ah, mufassirin siapa ini dimaksud dengan jalannya orang beriman? Yaitu jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Subhanallah ya Yang kemudian dalil-dalil banyak sekali sebetulnya kalau Al-Quran. Dalil dari sahabat, dari sunnah. Sekali Nabi mengatakan sebaik-baik generasi sahabatku. Nabi SAW pernah mengatakan. Ya, An-Nujumu Aminatus Sama. Sesungguhnya bintang-bintang itu. Apa namanya. Yang menjaga langit. Maka kalau bintang sudah jatuh maka langit akan runtuh. Ya. Dan aku adalah penjaga sahabat maka kalau aku tidak ada maka sebagainya juga sahabatku adalah ami aminah penjaga ya maka kalau mereka sudah tidak ada maka fitnah bermunculan ya keburukan bermunculan setelah sebagian apa sahabat Ridwanullah alaihi meninggal wa kemudian dalam masuk waktu belum, belum ya Sudah. Dua menit lagi. Kemudian, ya khuan, ya azani Allah, wa yakub. Lihat Imam Ash-Shafi, ya Imam Ash-Shafi, rahimahullah ta'ala, ketika mengomentari sahabat apa, kata beliau, hum fauqana fi kulli ilmin, wa akhlin, wa dinin, wa fatlin. Mereka ada di atas kita dalam masalah ilmu, kecerdasan akal, kebaikan agama, keutamaan, seluruhnya ada di atas kita. Ya, lana min Dan pendapat mereka untuk kita lebih baik daripada pendapat kita untuk diri kita sendiri. Subhanallah, lihat bagaimana pujian uh, Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang sahabat ini menunjukkan ya, ya uh, kebenaran bahwasanya mengikuti ya metode atau manhaj salafus saleh adalah metode yang terbaik, metode yang paling selamat karena berdasarkan di sini mereka adalah generasi yang paling sedikit keburukannya. Tidak seperti sekarang, ya kawan. Kawan yang juga min dilalati hadhil qaida bahwasanya annal mu'mina idza asa bi akhir azman aw bi bi'atin ghalaba bi, syar, au bi al syarr allat fiha ra'id munkar fa alayhi al azm ala ay yakuna min al mustahin wad da'ina ila al huda al mukhaffifina li wata'ati syar wa ahli al amirina bil ma'ruf Wa nahina 'anil munkar Kata beliau, kalau seorang meyakini bahwa zaman sekarang lebih buruk atau dia atau dia meyakini bahwa keburukan lebih dominan. Ya, apa bendera-bendera kemungkaran sering berkibar, maka hendaklah kita semua menguatkan tekad kita agar kita menjadi bagian dari orang yang memperbaiki umat ini. Orang yang mengajak manusia kepada petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagian dari orang yang bisa memperbaiki keburukan umat ini. dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi kerja dakwah amar ma'ruf adalah pekerjaan yang semakin berat semakin zaman ke zaman ikhwah. Jadi zaman ke zaman amar ma'ruf nahi mungkar akan semakin berat karena zaman akan bertambah buruk dibanding sebelumnya. Hadza wallahu alam nanti uh, sesudah uh, isya kalau ada tanya jawab kita akan lanjutkan kalau tidak kita akan selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muala. Selanjutnya eh uh, saya tambahkan tadi tentang faedah pentingnya kita mengambil bagian sebagai orang yang melakukan islah terus-menerus. Yeah. Dan eh uh, Kata beliau, kita jangan menjadi orang yang berputus asa. Saya bacakan di sini, e, ada sebagian orang yang mengambil hadis ini sebagai sebab untuk berpangku tangan, sehingga saya persingkat ya, mereka kemudian lebih menunggu Imam Mahdi katanya. Udahlah, biarin aja nanti Imam Mahdi akan nyelesaiin kalau di Indonesia ada namanya ratu adil. Sehingga mereka cenderung putus asa dan tidak mau berbuat sesuatu. Maka menghadapi zaman yang semakin buruk ikhwah, maka kita dituntut untuk lebih keras lagi untuk melakukan perbaikan amar ma'ruf ma nahi munkar, tarbiyah, tasfiyah. Ya sedangkan pengajian-kajian sekarang juga banyak keburukan juga bertambah secara eksponensial. Ya paling pengajian tumbuh satu tapi diskotik orang melakukan maksiat juga lebih banyak lagi. Nah, karena itu juga kata beliau di sini e layu jadu zaman yakhlu min qaimin lillahi bil hujjat. Senantiasa ada zaman <coughs> Allah taala bangkitkan orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama. Iya. Yeah. Dalam hadis yang lain, senantiasa ada umatku yang zahirina alal haq. Ya. Senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran. La yadurru man khadhalahum. Kata Nabi S.A.W. Tidak akan membahayakan orang yang mencelahnya. Nah, semoga kita termasuk orang yang berpegang teguh ini. Ada mujadid. Allah Ta'ala senantiasa mengirim mujadid pembaharu. Ya. Dulu, tahun 90-an ada Syekh bin Baz, ada Syekh Uthaymin, Syekh Albani. Sekarang siapa? Mungkin masih ada Allah Alam. Maka tidaklah benar kata Nabi, tidaklah zaman berlangsung kecuali lebih buruk daripada sebagaimana penjelasan Ibn Masud maksudnya dari sisi alim ulama'nya. Alim ulama'nya. Tahun 80-an kita masih banyak kiai-kiai yang Kalau di tempat kami belajar ada Kiai Haji Air Pakhruddin. Dulu ada Kiai Haji Azhar Bashir rahimahullah. Sekarang siapa? Ulama sudah kurang gitu. sehingga orang berpatwa menurut akal pikiran mereka. Tidak ada yang merujuk kepada pemahaman para salafus saleh. Maka uh, jangan menunggu ratu adil datang. Ini ya. Jadi, dan ini menunjukkan bahwa perbaikan adalah yang paling penting adalah memperbaiki akidah gitu. perbaikan akidah, bukan sibuk dengan ya tadi ya menganggap harta yang akan menyelesaikan kekuasaan, akan menyelesaikan kita harus merebut kekuasaan kalau kekuasaan kita dapat, semua akan beres ini tidak ekonomi harus bagus, supaya kalau ekonomi kita akan beres, tapi ternyata kata Nabi SAW tarjiuna ila amrikumul awal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama, yaitu urusan para salafus saleh. Ila ya, Imam Malik rahimahullah mengatakan kebaikan umat ini sekarang, kata beliau di zaman beliau, ya, uh, adalah yang membuat dulu apa yang baik di di umat yang pertama. Maka makanya kita penting ada namanya manhaj, metode beragama. Ya metode apa yang mereka pakai ternyata mereka terbukti bisa jaya. Nah maka apa yang dulu membuat mereka jaya itu pula lah metode itu yang harus copy paste. Yang akan kita yaitu apa ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian juga kata beliau sini adalah pentingnya bersabar. Ya. Bersabar. Anas bin Hadis ini ya kawan. Di antara asbab lurutnya adalah ada orang yang mengeluhkan pemimpinnya. Ya Anas bin Malik tidak mengatakan ayo kita berontak, ayo kita ini, tidak. Ya inilah zaman. Kalian bersabar, namun tentu bukan bersabar dalam pengertian tidak melakukan sebuah perbaikan, yaitu apa? Dengan memperbaiki umat, kalau misalnya itu dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah ini ikhwan uh, saya kira yang dapat kita sampaikan kita jangan berlama-lama di masjid ya uh, ada khulasa al kaidah ada ringkasan kaidahnya mata sati uhul yom tasi utuh babadir bil amal apa yang kalian sanggup hari ini bisa jadi kalian tidak akan sanggup besok maka segeralah melakukan sesuatu ya mendidik anak bisa jadi kita menunda setelah dia besar baru kita mau didik terlambat itu apa saja yang bisa kita lakukan hari ini bisa jadi besok belum tentu kita bisa melakukannya. Belajar pak, lakukan sebuah beramal berilmu. Kita tidak tahu besok mungkin kita mau tapi ulamanya sudah tidak ada. Banyak orang kehilangan syekh Ali Hasan Al Halat, rahimahullah. Sekarang mau berumus sadar ternyata masya Allah. Ya sekarang di mana tidak bisa. Kemudian tariqatul salaf aslam wa ahkam. Di antara ringkasan kaidah adalah jalannya para salaf yaitu tiga generasi terbaik <coughs> adalah paling selamat dan paling bijak. Ya, paling selamat jalannya metodenya karena mereka adalah Allah Taala memilih mereka sebagai kaum yang menemani Nabi mereka maka orang yang paling baik hatinya paling bersih hatinya ya, paling paling dekat dengan kebenaran karena mereka langsung bertemu dengan Nabi saw. Ya, bukan paling dekat, ya. maksudnya paling dekat dengan zamannya Nabi, bahkan berada di zaman Nabi SAW. Wahyu turun kepada mereka. Mereka langsung mendengar penjelasan Nabi SAW dari lisan apa dari telinga mereka secara langsung. Mereka melihat Rasul SAW di tengah-tengah mereka. Mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Maka sungguh mereka adalah kaum yang paling pantas dan utama untuk kita jadikan teladan. Dan kesanalah sesungguhnya cara kita beragama, dakwah, metode akidah, ya, ilmu amal ibadah semuanya merujuk kepada cara beragama mereka. Ya, kemudian terakhir kum Hendaklah or, jadilah orang yang menjadi uh, memperbaiki ya dengan hidayah dari Allah azza memperbaiki zaman. Harus ada kontribusi untuk kita ikhwan. sehingga zaman ini tidak menjadi lebih buruk daripada yang kita uh, sangkakan. Hadza wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ada yang bertanya apa? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa tubuh laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.